Bodyguards, kita lagi seru-seruan sambil menjelajahi hutan nih. Dengan naik mobil jenis buggy, kita menikmati pemandangan alam Batu Karas. Benar banget, Radikers. Namun, cuaca kali ini sedikit mendung nih, membuat jalanan di hutan jadi sedikit berlumpur. Karena semalam habis hujan deras gitu. Balik lagi bersama kita berdua. Di sini bakalan mengeksplor keseruannya menggunakan pin komodo. Dan seperti apa keseruannya, tetap di Travel Addict Tanpa Batas. Ready guys, sekarang gue sudah naik pin komodo. Dan sekarang gue lagi mau trekking dulu, nyari trek yang menantang. Seperti biasa di Travel Edit, kita selalu mencari tantangan-tantangan. Siapapun yang main ke Pangandaran, jangan lupa cobain adventure yang satu ini bersama Vin Komodo dan Baraja. Oke, Travel Edit Tanpa Batas. Yum, Stradicars! Ini gokil, seru banget. Gua nih dalam perjalanan. Lanjut, Stradicars! Travel Edit Tanpa Batas. Jadi ternyata Vin Komodo ini emang tenaganya kuat banget ya. Yum, Tradicars! Mobil bugi Vin Komodo ini buatan asli anak bangsa loh. Kendaraan unkonvensional ini sangat multiguna. Dengan tenaga mesin 250cc mampu terobos kondisi aspal, tanah, batu, dan berlumpur kayak sekarang ini, Tradicars! Iya, Ki. Kita harus bangga nih dengan produk dalam negeri. Kuy, lanjut lagi jelajah hutan ini. Kenapa tuh berhenti? Stop di sini, Kang. Iya. Kok stop, Kang? Apa nih, Kang? Stop dulu, kata Kang. Itu, Kang. Nah, ini kan kalau tadi kita jalannya bebatuan, kalau sekarang kita jalannya lumpur. Oh. Kalau tadi nggak boleh ngebut, kalau sekarang boleh tancap gas sedikit-sedikit. Wih, ya. Seru. Jadi langsung aja kita lihat bagaimana kita manuver di lumpur, ya kan? Iya, gue nggak sabar lagi. Gimana, Kang? Lanjut? Lanjut. Oke, okay, siap? Siap. Tetap di Travel Edik, Tanpa Batas. Yuk. Mantap, yuk. Oke, Kang Aep barusan udah lolos, sekarang giliran gue, Tradicars. Yeay, Tradicars! Asal emang gak licin ya, Kang? Yeay!
Kang, nabrak. Kang, gak apa-apa, Kang. Untung partnernya oke, Tredikers. Gak apa pertanyaanku, mobilnya gak apa-apa, mobil. Waduh, parah, Tredikers. Bukannya gue yang ditanyain, malah mobil ini yang ditanyain. Parah, Kang. Lu sini, Kang. Enggak, lu ada pohon begitu, kenapa lu sikat aja, Ki? Tadi emang niatnya gue kan mau belok nih, tapi ini licin banget, seru, gokil ini tempatnya. Tracknya, menurut gue, pas banget buat pemula, tapi walaupun pemula tetap harus di dampingnya. Iya, serunya dapet, challenge-nya dapet. Berarti kita berhasil apa enggak nih hitungannya nih, Kang? Luar biasa berhasil. Benar. Jadi harus nih gimana perasaannya partner gue nih? Berhasil. Sedikit nabrak, aduh, tapi berhasil. Mampir, enggak apa-apa. Semua lancar. Oke, ini abis ini bakal ada tantangan lagi ya kita berarti ya? Ini masih panjang? Masih panjang, Kang? Oke. Okay. Lumpur ada 500 meter lagi. Jangan nabrakin lagi mobil orang ini, Ki. Sorry, Kang. Sorry, Kang. Tadi agak sedikit ini meleng. Iya. Oke lah. Jadi guys, kita lihat setelah ini akan ada tantangan apa lagi nih dari Pak Raja nih ya. Lihatlah aksi kita semua tetap di Travelenik. Tanpa batas. Tanjakan panjang nih. Ini masih slow. Ternyata batuan banyak banget batuannya. Terjal banget. Oke. Lumayan lah, Tredikers. Ini. Sampai nih. Kok kita berhenti lagi nih? Gimana, Kang? Nah, sekarang kita akan mencoba tantangan berikutnya ya. Di sini lebih seru lagi. Wih, tantangan lagi nih. Lumpur, ada jempingan, ada genangan air nanti setengah ban. Oh, udahlah, cobain lah. Lagi coba. Iya. Langsung aja kayaknya. Ayo. Tapi sebelum mencoba lagi tantangan itu, saya akan tantang di sini slalom dulu pakai mobil ini. Slalom. Ini mobil nih bisa slalom nih. Betul. Serius sih bisa? Iya, bisa. Kalau belum tahu nanti saya ajarin dulu satu orang. Boleh. Karena kan dari kita partner. Jadi gua sama Kang Rahmat lu deh. Okay. Lu lihat aja dulu. Okay. Ya, kita liatin. Lu pelajari caranya ya. Siap, gua liatin dulu nih. Oke, kita lihat ya aksi gua sama Kang Rahmat nih untuk slalom di sini tetap di Travelenik. Tanpa batas. Satu, dua, go! Wow! Ya gila!
gokil nih aksinya Atia bersama Kang Rahmat. Rada puyeng ya pala ya? Puyeng ya? Tentunya agak miring gue, kebetulan. Jadi langsung aja nih, gue pengen nyoba, tapi langsung jadi pilot ya. Gak apa-apa nih Kang, aman ya? Kompak ya, ayo Ki, bisa Ki. Oke, Tradikers. Lihat aksi gue nih. Level Edik, tanpa batas. Ayo Ki! Ayo! Itulah aksi gua, gimana, oke nggak? Gimana nih motor gua? Mau muntah kayaknya? Luar biasa. Siap. Oke, Tradikers. Oh, Tradikers. Tadi aksi gua sekarang si Atia tuh nyoba dia untuk ngendarain bugi. Gimana tuh aksinya buat slalom? Mantap Kang. Gas ya, gas. Mantap. Oke lah, hasilnya dia mantap tadi, guys. Nilai. Sebelum nanyain nilai, apa-apa? Ini nih yang jadi partner gimana rasanya? Oh iya. Kita muter-muter tadi dengan mobil ini sangat luar biasa. Iya. Mantap kita mobil aman di dalam. Aman. Aduh. Diuji, teruji. Pokoknya dua-duanya keren lah. Seperti sudah biasa. Wih. Gurunya dong luar biasa. Tapi kita butuh tantangan yang lebih mendebarkan jantung gitu ya. Pastinya kita langsung ke sirkuit tadi ya, Kang ya. Iya, boleh. Sekarang balapan aja dulu. Oke. Dari sini start. Kita nanti finish di sana. Sana ya? Waduh, ya. Ini dia mau menunggu nanti-nanti Tradiker sebenarnya melawan Oki ini. Karena sebelumnya gue kalah mulu sama dia. Selalu ya, selalu kita jadi lawan ya. Iya, harus. Tapi tetap kita harus seru-seruan di sini, fun. Yoi. Dan seperti apa treknya, nanti tetap dipandu ya. Jadi yes, navigator ya. Kita lihat siapa yang akan jadi pemenangnya, gue sama Kang Rahmat atau? Gue dengan Kang. Jarot. Kita saksikan tampil itu yang meledik tanpa batas. Ayo Kang. Thank you.
Langsung ke podium ya, di ada sini podium. Ada podium. Coba tolong antarkan pemenang. Terima kasih, terima kasih. Ini sirkuit Venus One, komplit banget. Wah, tambah komplit lah karena gue pemenangnya. Mana, Kang? Katanya mau trofi nih. Yang pastinya spesial ini hadiah. Spesial ya? Trofi! Aduh, gue mau kasih lihat cokap gue. Gue mudah-mudahan dapet ya. Hadiah dari Baraja buat juara yang beda. Iya. Wah, waduh. Ini trofinya, waduh, dikirain mah apa piala, aduh berat banget lagi Tradegans. Waduh, boleh gitu. Ini mah kayaknya yang beda, ibaratnya. Buat gue juga ini. Iyalah bagi-bagi, waduh. Dan pastinya kita masih akan seru-seruan ya di Pangandaran ya. Yes, Batu Karas lebih tepatnya. Dan apalagi keseruannya, tetap ikutin kita berdua. Tema Adik, Tanpa Batas. Yuk.